coba dilakukan pressing oleh Septian David, namun bola lepas langsung selesaikan dengan direbut kali ini bola pemirsa oleh Bruno Silva. Masih Bruno luar biasa pemirsa, sukar dipercaya tendangan dari Bruno. Dia berhasil mencetak gol. Kita melihat memutar badan, ada pressure yang coba diberikan oleh para pemain Persib, tapi sedikit terlambat setelah Supardi Nasir melakukan sundulan bola liar. Febri mencoba untuk memberikan pressure tapi terlambat sehingga Harinur angkat, shoot! Sofi Liga 1. Justanya sebelumnya dia tidak tampil, jadi umpan dari Harinur, satu sentuh. Bruno Silva, tendangan langsung berbahaya. Ya ampun, masuk gelap telak tega. Ya ampun, yes. Wow. Bangun pagar betis yang baik. Dia sendiri ada di posisi yang tepat. Tapi bolanya memang sangat baik tempatannya sehingga sulit dijangkau oleh Dika. Pintar sekali menempatkan bolanya. Kita saksikan ada 3 pemain. Gerakan lagi kali ini dari Bruno Silva. Langsung. Seakan tidak percaya tadi kita lihat melakukan aksi stylish dari luar kotak penalti. Menggunakan kaki kanan, sekarang dia menggunakan kaki kiri dan kualitas tendangannya sama bagusnya. Dia tahu di mana posisi kiper, dia tahu di sudut mana yang tidak mungkin dijangkau dan tendangannya menurut sangat-sangat indah. Bukan masalah. Agen berusaha lakukan eksekusi kepada Randy Oscar, dia shooto! Gol 1-0, gol keempat. Membaca dengan tepat arahnya. Ya. Namun gol. Wasela bola Persia Semarang berbahaya. Siapa? Berulang kedua gol memang tidak offside, tidak offside dan dengan mudah. Bruno Silva, step over, Bayu Nugroho, angkatkan tendangan, terlepas, bagus, dan Bruno Silva berada di sana untuk hujan, famos Bruno Silva, 4-1 skor sementara. Dan kepada Bruno Silva, cukup baik Bruno. Aduh. Kita lihat kembali Septian David Maulana lagi. Septian David Maulana. Crossing yang menjadi gol, ternyata bola bawah. Aldair Bakatidu, Aldair, akhirnya setelah nyerang dari pagi sampai malam, dari malam sampai subuh, PSIS Semarang. Bukan referee di Sampur, kalau bola terlalu lemah, bisa diamankan oleh ruang justru datang dari PSIS Semarang. Bola Harinur Yulianto, powernya tidak ada tadi, kurang sekali powernya untuk tendangan dari luar kotak penalti. Bruno, bahaya pemirsa, sukar dipercaya. Pemirsa, di mana umpan yang diberikan dan ya tinggal diceploskan. Makan semakin rapat tentunya ini positioning dari Borneo FC. Kita tunggu, belum selesai. Memiliki kali ini melebar, bagaimana seorang Bayu Nugroho memanfaatkan ruang di luar biasa dalam aksinya mencetak gol tadi. Dan kali ini kembali terlewat, bergerak cukup cepat kali ini. Bruno Silva lagi memberikan ruang kepada Conte tanpa ampun.
yang tiba-tiba jatuh di kaki dia di area kotak penalti. Ya, diusah terlepas tadi. Pemandangan yang sedikit mengejutkan. Bruno Silva, masih Bruno Silva. Manis sekali. Lagi-lagi Bayu. Bayu! Gago ini berawal dari serangan balik yang cepat. Kehebatan dari Silva memberikan umpan kepada Bayu. Kembali oleh Hari Nur Yulianto, langsung kembali kepada Bruno Silva dan Ibrahim Conte. Bruno Silva dan gol! Gol! Bertahan dan juga mengambil momentum dalam serangan balik. Kita lihat kecerdasan dari Conte berikan umpan kepada Bruno Silva yang sudah Welas Costa, clearance jauh saja. Masih ada peluang terakhir, Bung. Ya. Bruno Silva berlari. Bruno Silva. Bruno. Masih Bruno. Sebuah tackle. 3-2. Dan shoot on! Oh, langsung kita lihat ke depan. Sisi kiri ada Bruno. Langsung kirimkan crossing. Ya, serangan kembali dilakukan. Kali ini Bruno Silva. Bruno Conte langsung masuk. Menguasai pertandingan bukan menjadi jaminan bahwa mereka akan unggul. PSIS dari sektor sayap tidak bisa diamkasin selamat lolos dan ini juga masih berusaha. Oh, Bruno Silva, Bruno Silva, Bruno Silva, Silva! Sebuah pelanggaran play on. Bruno, masih Bruno, manis Bruno, utak atik Bruno, tidak. Ah, pelanggaran. Terjadi. Kepada Hari Nur Yulianto, Bruno Silva! Bruno Silva, Bruno Silva, dan gol! Para mendadak menguasai permainan, langsung saya manis sekali Hari Nur. Bruno, masih Bruno, Bruno!